Guys, apa kabar kalian? Semoga pada sehat. Semoga diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya berada di Pulau Sarwonadi Trans. Nah, di sini sudah ada nampak Jetbus 3 yang melayani trayek AKAP, yaitu Jetbus 3 rombakan dari karoseri, kalau nggak salah MJPM. Perbaiki jika salah ya. Ini kayaknya punya MJPM ya, atau enggak rombakan lain kayak di Dewi Sri, soalnya itu ada kisi-kisi belakangnya itu masih kayak Jetbus 2. Nah, di sini ada Jetbus 3, Jetbus 2 medium, dan di sana ada Avante. Padahal saya mau meliput Avante. Avante ini menurut saya ini lebih unik ya. Nah, di situ ada Jetbus 2 yang saat ini masih di emblem-emblem ini pariwisata. Apabila kalau sudah penuh kuota untuk akapnya palingan diperbantukan lah. Nah, ini dia Jetbus Mercedes-Benz OH1526. Sudah menggunakan atau belum menggunakan suspensi? Belum, kayaknya belum nih. Itu masih ada pernya. Nah, ini dia keistimewaan dari OH1525 dan 1526. 1626 yaitu dibedakan dengan cara yaitu bagasi 1526 itu belum tembus, sedangkan 1626 sudah tembus. Beberapa juga ada yang sudah dimodifikasi atau di spare frame kan oleh pihak karoseri, meskipun itu menambah biaya. Nah, ini dia. Ada ayam sini ya. Ini dia setirnya menggunakan palang 3 dan speedometernya masih speedometer lawas ya. Ini cahayanya memang jahat banget. Ini ya pedal rem, kopling sama gasnya kayak menggunakan mobil. Lebih enakan cooler menurut saya. Cooler itu pedalnya kayak pedal piano. Ya, ini pintu sopir tidak dinonaktifkan karena itu pihak perusahaan. Nah, ini dia Jetbus 3 rombakan dari karoseri entah berantah, apakah di NJPM, di Dewi Sri atau di Malang lebih banyak ya, lebih keseringan untuk rombak-rombak. Nah, ini tak jelas ini apa artinya stiker ini ya. Stiker ini dulunya pas lebaran tahun 2000 berapa ya, 2015, ini penting sekali loh untuk menjaga kelayakan agar armada ini tetap jalan. Padahal sebelumnya itu belum ada namanya stiker ini. Nah, ini ya trayek Denpasar Surabaya atau Surabaya Denpasar sebaliknya PP dengan menggunakan eksekutif 28 seat. Nah, yang paling unik ini adalah dulunya ini bis wisata ya. Dan harga tiketnya antara 235.000. Kalau untuk masuk Jawanya juga tidak pakai rapid test, tetapi masuk Balinya memakai rapid test. Ya, itu ada anjing menggonggong. Weh, takut. Nah, itu dia. Dalamnya memakai kursi rimba kencana. Nah, menurut saya rimba kencana ini lebih nyaman lah. Saya pernah nyoba bis yang satunya itu Punayase memakai rimba kencana, juara nyamannya dibandingkan Adila. Adila pegel banget ya, serius. Adila rimba pegel banget. Nah, di dalamnya juga ada tata cara untuk menaati protokol kesehatan, dan di situ juga sudah disediakan oleh hand sanitizer. Ya, di samping saya ini ada medium bis ya. Medium bis ini menggunakan Isuzu kalau nggak salah, dengan bodi real atau ori Adiputro. Ya, ini ya. Maaf, gambarnya kegedean memang karena efek kamera awal-awal saya nggak pernah pakai. Tapi baunya bau pesing banget. Soalnya ini bekas toilet bis. Nah, di sana ada Avante, padahal mau saya bahas loh sebenarnya. Dan kemungkinan besar ini busnya ini menggunakan Jetbus 2 HDD. Dulu pernah ada rasanya Jetbus
dua yang menggunakan bagas pintu tengah, tapi itu overhangnya lebih panjang kayak 1836, meskipun bagasinya tiga aja pokoknya di foto saya tuh. Nah itu dia Z-Bus 3 dengan lampu Z-Bus 2 dengan lampu Z-Bus 2 juga. Nah ini ya paling beda di keluarga sendiri, yaitu menggunakan livery pink, sedangkan keluarga lainnya menggunakan warna kuning. Oh ya, ada tambahan. Ini dia, ada tambahan. Bagi penumpang wilayah Tabanan atau Denpasar atau wilayah Terminal Mengwi, bagi yang mau berpergian di wilayah Surabaya, Peneleh atau enggak di daerah-daerah itu. Kalau Surabayanya ada dua, Peneleh sama di Bungurasih. Tapi kalau lebih amannya sih di Peneleh ya. Bungurasih kayak agak gimana kemarin pas saya naik bis tuh. Pernah naik Gunung Arta tapi pas masuk ke terminalnya kayak hawa-hawa serem banget lah. Hawa-hawa calo banyak. Nah ini dia. Bis malam Sarwonadi dengan kelas eksekutif 28. Nah ini dia fasilitasnya, big size seat menggunakan rimba kencana, bantal, selimut, palingan ditiadakan karena masih dalam pandemi COVID-19, AC, audio, ekstra bagasi cuma iming-iming ya, soalnya memakai 1526 dan itu menggunakan lift suspensi. Nanti kita cek apakah memakai lift suspensi atau enggak. Non smoking. Nah ini kalau nggak bisa ngerokok lebih baik pas makan atau nggak pas berhenti hisap dulu rokoknya lah, biar nggak bosan di perjalanan. Ada snack, air mineral, air botolan, makan malamnya nggak tahu di mana, saya belum ngecek itunya. Dan terakhir pastinya untuk bis jarak jauh yaitu toilet. Nah ini dia, kalian boleh screenshot. Dan ini ya, kantornya berada di Pulau Bawean. Emang jalannya sini jelek banget, motor saya sampai yang penting nggak boros lah bensinnya, dimarahi adik saya ntar. Nah ini dia bisnya, aku pingin ketemu guru-gurunya aja sih, bagus ya bisnya ya. Ya lain kali selain ada pilihan Gunung Arta, ada pilihan ini lagi lah, sama Purnayasa. Purnayasa katanya recommended juga sih, tapi aku pingin ke kantornya, ke pulnya. Pemain Surabaya Denpasar ada Gunung Arta pastinya, ada Mitra Titian Nusantara untuk sabu jagatnya, Santoso, terus Sarwo, terus Purnayasa Malang. Terus apa lagi ya, M-Trans paling sering, apalagi M-Trans punya 111 dan masih banyak lagi. Entah kapan-kapan saya juga mau liput apa namanya body dengan body suit atau sleeper. Nah itu aku lebih suka bus yang ini nih, memakai winglet. Jujur bis zaman sekarang nggak pakai winglet, nggak boys ya namanya tuh. Ini ya kantor ownernya ya. Dulu nih tanah kosong. Dulu nih pernah disempat untuk parkirnya bis sekolah di Kabupaten Tabanan. Tapi sekarang karena murid-muridnya atau siswa-siswanya nggak boleh ke sekolah, ya udah mau gimanain lagi. Sekarang bus sekolahnya parkirnya di Dishub. Ya ini ya kantornya pula, enak ya, tapi kurang luas aja sih menurut saya. Ada strobonya juga. Oh ya, saya nggak bisa masuk ke dalam karena kru-krunya juga istirahat di dalam, atau nggak ada krunya takut ada kehilangan atau lain sebagainya. Daripada saya dijemput, ya udah. Oke, cukup sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah, perbaiki di kolom komentar agar ramai. Gunakan bahasa yang sopan santun dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain karena itu sudah ya beruntungnya saya sudah review tadi dari tadi. Ini cuaca sekarang ya. Cuaca di Bali kadang sore itu kadang hujan, kadang enggak. Ini paling parah. Tapi beruntungnya ini cuacanya enggak parah-parah amat lah. Kapan-kapan saya review ke Tanah Lot. Ya hujan. Kalau nggak hujan kayak gini kan enak, bisa ke Tanah Lot. Ini pas kalau kayak gini kan saya nunda-nunda dulu apa yang saya harus kerjakan. Ini hujannya kalau nggak salah di daerah Pantai Nyanyi. Ya udahlah.